Assalamualaikum sahabat Kang Fateh Channel dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menghidupkan handphone yang tombolnya sudah tidak berfungsi lagi. Mungkin di antara teman-teman semua mungkin ada yang punya handphone tombolnya tidak berfungsi, terus handphonenya mati, nah terus nggak bisa menghidupkannya kembali. Jadi di sini saya akan memberitahukan caranya seperti apa. Ini saya contohkan dulu ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, ya dengan kerelaan hatinya dimohon untuk subscribe channel saya yang masih merintis ini. Nah, di sini saya akan contohkan dulu ya. Ini handphone saya matiin dulu ya. Handphone saya matikan dulu. Nah, ini handphone ini sudah tombolnya sudah tidak berfungsi ya, teman-teman ya. Ini sudah tidak berfungsi. Jadi kalau udah saya matikan, saya tidak bisa menghidupkannya kembali dengan tombol ini. Ini saya coba matikan dulu. Mana sih buat mati ini? Bentar. Opsi perangkat. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, ini sudah mati ya, teman-teman ya. Nah, ini saya ini handphone saya ini udah rusak ini, tombolnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi saya mungkin teman-teman mungkin bingung ya, bagaimana cara menghidupkannya kembali gitu kan. Nah, ini saya kasih tahu caranya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman buka dulu nih tutup belakang ini ya. Buka dulu. Nah, ini udah saya sediain casannya ini. Ini teman-teman langsung masukkan aja casannya ke sini ya. Nah, langsung masukkan ke sini. Nah, setelah itu teman-teman buka baterainya seperti ini dan langsung pasang kembali. Nah, kita buktikan. Coba hidup ya. Nah, diem deh ah, berisik banget adek ah, gangguin papa aja. Nah, itu kan. Nah, hidup kan. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali jika ada mungkin teman-teman sekalian handphonenya rusak, tombolnya tidak berfungsi lagi. Jadi seperti itu ya caranya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video saya yang kali ini. Jika bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain. Dan jika bersedia ya, harus bersedia ya, mohon di subscribe channel saya ini, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.